Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin amma ba'du. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya hormati Tuan Haji Rozi bin Ayub selaku pengerusi surau residensi Seri Pauh Pematang Pauh. Tidak lupakan kepada Tuan Imam Dr. Ahmad Kadri, seterusnya kepada Dr. Sazani selaku Presiden Persatuan Penduduk Residensi Seri Pauh, para pegawai alali jawatan kuasa surau residensi Seri Pauh, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, seterusnya para pendengar Mutiara FM, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat ilahi pada malam ini kita berkumpul untuk membincangkan satu tajuk seperti yang telah pun diwawarkan, iaitu amanah makhluk bernama manusia. Hadirin hadirat sekalian, orang tua-tua kita dulu sangat pentingkan akan sifat menjaga amanah. Hinggakan kalau nak cari menantu, nak cari pemimpin, semua akan diletakkan tanda-tanda awalnya adalah amanah. Adat hidup orang Melayu memelihara amanah sejak dahulu. Adat hidup orang beradat memelihara amanah, ianya taat. Adat hidup orang terpandang, janji diturut, amanah dipegang. Adat hidup orang terbilang, janji ditunggu, amanah disandang. Sehinggakan adat orang yang hidup ada amanah ini, hidup pantang melanggar sumpah, matinya pantang melanggar sunnah. Lurusnya boleh dipercaya, benarnya boleh diturut, setianya boleh diikut, taatnya boleh diikat, sumpahnya menahan lapah, janjinya menahan mati. Itu hebatnya orang yang amanah. Kata orang tua-tua, orang amanah apa tandanya? Duduknya tinggi, tegaknya rendah, kepalanya tinggi, perangainya merendah. Dibawa ke tengah, dia bertuah, dibawa ke tepi, dia berbudi. Sebab itu nak mencari ciri-ciri yang dinyatakan tadi, itu dah tak ada dah sekarang. Apabila kita sudah berada di penghujung zaman, maka salah satu tanda kiamat sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, dunia akan menghadapi satu zaman orang yang amanah dianggap pengkhianat. Orang yang kaki pengkhianat itulah paling amanah sekali. Itu dunia dah terbalik. Dalam satu hadis kata Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, "Inna Allah yubghidul fuhsha wat tafahhush wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumu sa'a hatta yukhawana al-amin wa yu'tamana al-kha'inu." Nabi bercerita, sesungguhnya Allah sangat membenci sifat keji dan perkara-perkara yang keji. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah kau bertemu satu keadaan orang yang amanah dicap sebagai pengkhianat. Dan orang yang pengkhianat dipercayai ramai, mendapat sokongan yang luar biasa walaupun dia pengkhianat. Hatta yadhharul fuhsha wat tafahush wa qati'atul arham wa su'ul jiwar, sampailah munculnya sifat keji dan kekejian, pemutus silaturahim dan jiran-jiran yang buruk. Itu semua antara tanda-tanda kiamat. Sebab itu amanah benda yang paling berat sekali yang nak kita pikul. Pernah Imam Al-Ghazali tanya kepada anak murid dia, "Wahai anak muridku sekalian, apakah benda yang paling dekat dengan manusia?" Mereka jawab, "Yang dekat adalah ibu bapa." Kata Imam Ghazali, "Tidak, yang paling dekat kematian, benda paling dekat." "Apa benda yang paling jauh?" Anak murid dia jawab, "Negara China." Kata Imam Ghazali, "Tak, yang paling jauh masa lalu. 5 minit yang lepas takkan berulang balik. Walau apa teknologi pun kita pakai, dia tak boleh balik-balik." "Apa benda yang paling besar?" Anak murid dia jawab, "Gunung."
atau Imam Ghazali, tidak. Yang paling besar, nafsu manusia. Macam-macam kehendaknya. Yang keempat, apakah benda paling ringan dalam dunia? Anak murid dia jawab, kapas, kertas. Kata tidak. Yang paling ringan, meninggalkan sembahyang. Simple saja dia punya alasan. Kenapa tak sembahyang? Meeting. Kenapa tak sembahyang? Tak ada kain plekat. Itu saja. Tapi kalau tak pergi haji, itu panjang ceritanya. Kenapa tak pergi haji? Allah hutang banyak ini. Akan berat saja alasannya. Tapi kalau tak sembahyang, simple. Yang kelima, apa benda paling tajam? Jawab anak murid dia, pedang. Kata Imam Ghazali, tidak. Yang paling tajam adalah lidah. Dan apa yang paling berat? Kata anak murid dia, batu, besi. Kata tak. Kata Imam Ghazali, benda paling berat, memikul amanah. Macam tuan-tuan yang diamanahkan menjaga surau residensi Seri Power ni. Boleh tidur malam? Mana boleh tidur malam? Fikir berat amanah. Nak meramaikan orang datang surau. Itu baru aspek imarah. Belum aspek idarah, riayah. Dia kan masjid surau yang kita takbir tiga perkara. Imarah ni satu part saja. Nak imarah, program, panggil kamera 10, kumpul, buat. Itu imarah. Dia ada dua aspek lagi, idarah dengan riayah. Idarah ni aspek management, pentadbiran. Sistem file, duit keluar masuk, sumbangan orang, macam mana diuruskan, belanja. Itu semua idarah, pengurusan. Mesti ada file-filenya, perlu telus. Satu lagi aspek riayah, penyelenggaraan. Penyelenggaraan yang paling pening. Jemaah macam-macam minta. Aircon, spotlight, laser beam, macam-macam dia minta. Tapi kita punya kapasiti elektrik berapa saja. Katalah TMB bagi 800 amp. Bobo pelak segala jenis mesin-mesin yang canggih-canggih. Air terjun, kolam renang, water fountain. Memang cantik. Tapi bila ukur balik 802 amp. Apa jadi pada masjid surau? Tendang lah. Boom. Overload. Tak cukup. Tanggungjawab ni pening. Tapi kalau kita jenis pegang jawatan tak nak fikir amanah, lantak je lah. Tunggu lah 4-5 tahun tu kau lain pula. Sebab itu kata Imam Ghazali, amanah benda berat. Susah kita memikirkan macam mana nak diselesaikan. Sebab itu dalam Quran, kata-kata amanah ini disebut sebanyak 6 kali. Dalam bentuk mufrad, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 283 dan dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Dalam bentuk jamak, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 58, surah Al-Anfal ayat 27, surah Mu'minun ayat ke-8 dan surah Al-Ma'arij ayat ke-32. Kata para ulama, amanah ini dari sudut bahasa diambil daripada kalimat amina ya'muna amnan. Amina ya'manu amnan, yang maknanya tidak takut ataupun tak ada risau apa-apa. Itu makna amanah. Dinamakan tak takut atau rasa aman sebab orang rasa aman bila letakkan benda tu pada kita. Contoh, jawatan pengurusi surau ataupun jawatan ketua penolong pengarah unit sektor sekian-sekian. Orang yang meletakkan kepada kita, dia boleh tidur selepas meletakkan pada kita. Itu maknanya amanah. Orang tu aman dah. Tapi kalau kita pilih dia, lantik dia, selepas kita lantik, kita pula jadi pening, pecah amanah. Kita jadi tidak aman sejak melantik dia. Itu yang dimaksudkan dari segi bahasa. Sebab itu, lawan kepada amanah adalah khianat. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Surah Al-Ahzab ayat 72. Dalam ayat ni kata ulama tafsir, Allah macam rasa marah kepada manusia. Apa sebab? Allah Ta'ala cerita, aku telah kemukakan kepada langit, bumi, gunung ganang. Langit, bumi, gunung ganang. Boleh tak engkau pikul amanah? Mentadbir bumi ini, dunia ini. Semuanya fa'abaina, semua enggan. Langit kata, ya Allah, kami tak sanggup pikul amanah. Kami pun banyak kerja lain. Begitu juga bumi pun refuse, tidak mau. Gunung ganang, tidak mau. Tapi kata Allah, tiba-tiba wahamalahal insan. Tiba-tiba manusia sanggup pula memikul amanah. Di hujung ayat Allah Ta'ala sebut, innahu kana zaluman jahula. Bodohnya manusia. Ngapalah dia menyanggup? Seolah-olah begitu. Jahula, jahil manusia ni. Dia tak tahu memikul amanah itu satu benda yang berat. Maka bila kita pikul, tak berjaya dipikul,
jadilah khianat. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat ke-58. Allah Ta'ala sebut, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Allah menyuruh kamu untuk serahkan amanah kepada orang yang berhak. Apa punca turun ayat ini? Kata Ibnu Kathir, ayat ini khas turun menegur Nabi kita. Nabi kita ditegur. Apa sebab? Sejak 16 abad sebelum Islam diperkenalkan di dunia, cucu-cucu lelaki sebelah jalur Qusay bin Kilab bin Murrah, mereka ini ada dapat tugasan khusus menjaga Kaabah termasuk dengan kunci-kuncinya sekali. Jadi termasuklah salah satu cabang daripada keluarga Murrah adalah puak-puak Al-Syaibah. Syaibah ini dia diberi kunci masa zaman Nabi takluk Mekah. Fathu Mekah ada berlaku sedikit insiden salah faham. Nabi mengarahkan Ali bin Abi Talib, masa tu baru dapat masuk Mekah beramai-ramai. Nabi arahkan kepada Ali, ambil kunci Kaabah daripada Uthman bin Talhah Al-Hajabi secara paksa. Dah menang pilihan raya masa tu, contohnya kan, ambil lah kunci pejabat SUK apa semua, dia ambil ketika itu. Kunci-kunci kereta Proton ambil semua. Bila ambil begitu, Allah Ta'ala tegur. Sebab puak-puak yang daripada Uthman bin Talhah Al-Hajabi ini, keluarga dia memang diberi amanah jaga Kaabah sejak 16 abad sebelum itu lagi. Dah lama sangat dah. Kenapa engkau datang tiba-tiba engkau rampas? Sebab itu sampai sekarang Raja Saudi pun tak kacau kunci Kaabah, pintu Kaabah. Masih dipegang oleh Syekh Abdul Qadir bin Taha bin Abdullah Al-Syaibi. Ini semua puak-puak Al-Syaibah, Banu Syaibah. Kalau di Masjidil Haram memang ada pintu khas, pintu Banu Syaibah, laluan dia. Dia orang pun jaga juga Kaabah kadang-kadang, tapi dia tak pakai baju polis, dia pakai jubah. Memang kalau perhatikan nampak dia pakai jubah warna coklat. Itu puak-puak Banu Syaibah, Banu Syaibah. Jadi ayat itu turun menegur Nabi. Kalau amanah ini hendaklah kau berikan, serahkan. Antu adul amanati ila ahliha. Muhammad, Allah perintahkan kepada engkau, serahkan amanah kepada orang yang sepatutnya. Jadi ayat itu tegur kepada Nabi. Ini persoalan amanah. Sebab itu amanah ni, hadirin hadirat sekalian, benda yang sangat mustahak. Dalam hadis-hadis Nabi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah memberikan amaran. Ayatul munafiki thalathun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda orang munafik mesti ada tiga perkara. Kalau bercakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan kalau diberikan amanah, dia khianat kepada amanah. Dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini. Orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita. Kalau nak kenal orang munafik, perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Menjadi manusia, bibir diangkat, mulutnya manis, tapi hatinya berulat. Orang munafik hanya dibibir. Sumpah lupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Dia beri nasihat, dia menyingkir. Diberi petunjuk, dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah. Mulut memuji, hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi syaitan. Orang munafik bercakap mengulum lidah, berjalan menggendeng tapak, berdepan mengaku teman, di belakang dia memungkang. Tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu. Perangai orang munafik, salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik. Itu Nabi sebutkan. Yang kedua, kata Abu Hurairah, Nabi pernah sebut, adil amanati ila mani'tamanaka wala takhun man khanaka
man khanaka, tunaikanlah amanah kepada orang yang telah beri kepercayaan kepada kamu, dan jangan kamu khianati orang yang telah khianat pada kamu. Hadis riwayat Ahmad. Kata Syekh Al-Mubarak Furi, hadis ini menunjukkan wajibnya seorang itu menunaikan amanah apabila telah diberikan amanah. Sehinggakan Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia mengkategorikan perbuatan pecah amanah ataupun pengkhianat adalah salah satu dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar. Pecah amanah, khianat kepada amanah, dosa besar. Itu yang kedua. Hadis yang ketiga, Anas bin Malik radhiyallahu an, dia menjelaskan amanah ini, dia pernah dengar Nabi bercerita, salah satu daripada tanda orang-orang beriman adalah amanah. Ma khatabana nabiyun nabiyullah illa qala la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Anas, Nabi pernah berkhutbah kepada kami. Dalam khutbah itu Nabi berpesan, tidak dianggap beriman orang yang tidak beramanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berpegang pada janji. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Syekh Mansur bin Hasan Al-Salman, yang dimaksudkan dengan la imana itu maknanya nafyul kamal. Nafyul kamal ini meniadakan kesempurnaan iman. Bahasa mudah, mana-mana orang walaupun dia kaki surau, kaki masjid, tapi kalau dia tidak amanah, automatik imannya tidak sempurna. Automatik imannya tak sempurna. Walaupun dia ahli jawatankuasa masjid, walaupun dia ulama, kalau dia pecah amanah, mengkhianati amanah, imannya tidak sempurna. Sebab itu, sekali lagi, hilangnya amanah merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kiamat. Semakin banyak orang pecah amanah, semakin mengiyakan bahawa amanah itu, kiamat itu sudah semakin dekat. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah, إِذَا دُيِّعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَذِرِ السَّاعَةِ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُزْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَذِرِ السَّاعَةِ. Kalau amanah dah disia-siakan, kau tunggu sajalah hari kiamat. Abu Hurairah pun bertanya, ya Rasul, bagaimana yang dimaksudkan menyia-nyiakan amanah? Nabi jawab, kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kiamatlah tak lama lagi, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu perlu ada right man at the right job, right man at the right time. Serahkan kepada orang yang sesuai. Kereta, orang yang pandai bab kereta, mekanik, serahkan pada mekanik. Jangan suruh Bilal membaiki kereta. Punah kereta, kiamat kereta tu nanti. Sebab kereta kalau rosak, baca Yasin tak hidup. Perlu dibaiki. Kalau semua masalah boleh selesai dengan Yasin, dengan air zam-zam, itu Mekah tak payah ada workshop. Kereta rosak, curahkan zam-zam. Kereta tak, mesti dibaiki. Ila ahliha. Nak makan roti canai, kena cari kedai orang yang pandai roti canai. Jangan cari orang yang baru nak pandai menebar roti canai. Tak sedap, kiamatlah roti canai itu nanti. Dalam hal agama, mesti dengan orang yang ahlinya. Kalau bukan ahli, kiamatlah. Lepas itu, mufti. Mufti kerjanya memberikan pandangan agama. Peganglah ahli, dia ahli. Dia kalau kita nak beli barang buat rumah, pergi kedai hardware. Kalau kita nak komputer, software. Kalau bab agama, fatwa. Mesti ada. Mesti tengok pada orang. Fatwa, fatwa. Mesti tengok pada orangnya. Nak tahu boleh puasa ke tidak ni hari ni 9 Zulhijjah contoh. Jangan tanya orang yang bukan ahlinya. Tanya kepada ahlinya. Tapi bila meletakkan sesuatu bukan pada ahlinya, fantazirisah. Tunggu sajalah kiamat, kata Nabi. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, mari malam ni kita belajar dengan Nabi SAW. Nabi ni seorang yang sangat amanah. Punyalah amanahnya Nabi, sampai namanya digelarkan Muhammad Al-Amin. Al-Amin ni maknanya amanah, dipercayai. Dan gelaran Al-Amin itu bukan dia yang letak. Tak pernah dia declare nama dia Muhammad Al-Amin. Tak ada dia buat announcement. Wahai orang Arab Quraisy, saya Muhammad bin Abdullah, tapi panggil saya Muhammad Al-Amin. Tak pernah.
Bukan dia yang popular. Itu bukan nickname dia. Itu bukan dia punya nama profil WhatsApp ke tidak. Itu nama diberikan oleh orang Arab pada dia. Macam sekarang ni, ramai penceramah ustaz-ustaz, dia ada nama Al-Al di belakang kan. Yang itu self-proclaim. Bukannya orang kampung bagi. Bukan Universiti Al-Azhar bagi. Tidak. Self-proclaim. Kita yang letakkan nama kita. Ustaz, nenek-nenek, al apa. Itu kita letak. Dan tu tidak salah. Lakob tak ada masalah. Lakob ni nisbah kenang-kenangan. Contoh belajar di Mesir, Badlishah Alauddin Al-Azhari. Boleh? Tak ada masalah. Sebagai kenang-kenangan, pernah mengaji di Al-Azhar. Dan saya spesifik Al-Azhar di Tonto. Saya boleh letak nama saya, Badlishah Alauddin Tontowi. Boleh. Tapi macam lebay sangat nama saya bunyi. Lagipun saya dah ada Alauddin. Nak Al buat apa? Banyak-banyak. Banyak-banyak Al lagi di belakang. Susah. Tapi saya tengok kalau penceramah ada Al-Al ni, orang hormat dia lain macam lah saya tengok. Kalau tak ada Al ni jauh duduk. Sayup-sayup orang. Tapi kalau ada Al sampai tepi-tepi lutut ni saya tengok dalam video lah. Oh pegang gini Allah ya Syekh, ya Syekh. Sebab nama ada Al. Kadang nak letak nama Al kadang-kadang tu geram rasa. Tidak salah, tidak salah. Macam tuan-tuan orang Pulau Pinang, orang Kedah, orang Johor. Letak nama negeri belakang boleh? Macam ada Ustaz Zainal Saqiban Al-Jauhari. Zainal Saqiban ni penulis khat terkenal negeri Johor. Dia antara orang yang menulis khat untuk surat penyiliaan kepada tuanku-tuanku sultan raja-raja Melayu datang istiadat pertabalan. Tulisan tangan dia. Antara yang menulis dia Ustaz Zainal Saqiban Al-Jauhari. Dia juga yang buat logo TV Al-Hijrah tu. Itu tangan dia zup, dia lukis dalam kereta itu. Memang dia ulama khat Al-Jauhari. Tapi semua Al-Al tu sendiri letak lah. Bukan orang bagi. Nabi kita bukan dia letak. Saya Muhammad Al-Amin. Dah orang bagi dia. Kenapa orang bagi dia? Dia sangat dipercayai. Dia sangat amanah. Apa sebab? Nabi ni perangainya tak pernah bohong. Pernah dulu Quraisy mencadangkan supaya kita buat character assassination. Kita tukarkan nama Nabi ni daripada Muhammad Al-Amin, Muhammad yang dipercayai, kepada Muhammad Al-Kazzab, penipu, pengkhianat. Ketika cadangan ni diusulkan, siapakah yang paling kuat membantah? Abu Jahal. Saya tak setuju. Ini Muhammad daripada kecil sampai besar tak pernah menipu. Korang jangan pandai-pandai nak tukar nama dia. Bayangkan, orang Quraisy pertahankan nama Al-Amin dia. Mula-mula dulu orang Quraisy dia buat cadangan lah, macam mana kita nak sekat ajaran Muhammad ni. Makin popular dia sekarang ni, viewer banyak, follower ramai, like banyak, macam mana ni kita ni. Jadi kita kena berbuat sesuatu. Jadi diorang cadangkan kita buat propaganda. Propaganda di Sepah dan Mekah, tiap-tiap tahun orang datang buat haji. Jadi kita buat flyers, brosur apa semua. Setiap rombongan masuk, kita bagi dia brosur. Dalam tu tulis, jangan jumpa laki-laki nama Muhammad. Dia buat kempen besar-besaran lah. Buat banner, banting apa semua. Jangan jumpa Muhammad. Manusia ni, nature dia, lagi dilarang, lagi dia nak buat. Dia panggil mamnu' marghub. Lagi dilarang, lagi buat. Sebab itu kalau kita corporate culture, kalau tuan-tuan nak suruh orang jangan buang sampah, jangan tulis perkataan jangan buang sampah. Lagi banyak sampah situ. Kita tulis terima kasih kerana menggunakan saya. Orang akan reti bahasa. Dia mamnu' marghub, lagi dilarang, lagi buat. Bila orang kata jangan jumpa Muhammad, lagi dia nak jumpa Muhammad. Itu perangai manusia. Perangai manusia. Sebab itu apabila dilarang jumpa Nabi, menyebabkan Nabi jadi popular pula. Sebab itu tuan-tuan kalau buka YouTube nak buat satu video, nak suruh laku channel apa semua, jangan buat tajuk yang boring baca. Jangan buka video ini kalau takut. Memang orang buka. Dia psikologi ya. Jadi kesilapan Quraisy ketika itu, dia tak faham bahawa manusia makin dilarang lagi dia buat. Jadi Nabi jadi popular juga akhirnya. Dia orang pening. Okeylah kita buat tuduhan. Dia ni penyair. Dia ni bukan Nabi, hanyalah sastrawan negara saja. Ketika orang mendengar bacaan Quran Nabi, orang kata ini bukan sastra. Alif, Lam, Mim, semua tepuk dahi. Peh, sajak pakai huruf ni aku tak pernah dengar. Tuan-tuan pernah dengar sajak bahasa Melayu? A, B, C. Itu tak pernah dengar.
OPQRS. Apa kita kata ini memang tinggi punya value sastra. Ini kata bukan sastra ni, ini something different daripada lain lah. Lain daripada lain. Tak jadi. Akhirnya dia orang buat cadangan, kita bunuh saja. Ketika cadangan dia diusulkan, mereka kata kalau kita bunuh Muhammad ni keturunan bangsawan, nanti dia tuntut bela kita, penat kita nanti. Akhirnya kita buat character assassination. Kita bunuh dia punya karakter. Allah Ta'ala rekodkan mesyuarat mereka ini dalam Quran, surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang kafir musyrik itu, mereka nak berbincang, nak menjalankan tipu daya terhadap kamu wahai Muhammad. Pertama mereka nak menahan kamu, kemudian dia nak membunuh kamu, kemudian nak, adalah fasa-fasanya mengusir kamu. Allah Ta'ala pecah rahsia dia punya mesyuarat tu, tak ada sulit lagi dah, semua orang baca. Sebab itu Nabi ini apabila dia nak dibuang perkataan Al-Aminnya itu, orang protes. Sebab orang tahu dia manusia yang sangat amanah. Dek, kerana amanahnya Nabi itulah antara faktor kejayaan baginda dalam dakwah. Profesor Jules Messerman, dia seorang ahli akademik di San Francisco. Dia pernah menulis dalam majalah Time atau Time Magazine, "What's a great leader throughout history who qualifies?" Apakah ciri-ciri pemimpin yang hebat? Dan sepanjang sejarah, siapa yang layak ditabarkan sebagai pemimpin paling hebat dalam sejarah? Dia senarai, dia orang akademik, dia senarai panjang semua pemimpin-pemimpin dalam dunia. Bukan dalam bidang politik saja, termasuk ahli-ahli akademik. Louis Pasteur, dia masuk kan? Louis Pasteur ni yang buat pasteurize untuk susu. Susu masam tu, dia masuk kan? Jonas Salk, cipta abuse kau, gitulah, pun dimasukkan dalam senarai. Dia kata semua pemimpin saya dah cek, start daripada Abraham kata sampai Moses, sampailah modern. Dia kata tidak ada yang boleh challenge satu orang manusia, namanya Muhammad. Dia Kristian dan dia masih Kristian. Dia kata ini Muhammad, tak ada orang boleh challenge. Dia boleh ubah manusia-manusia seperti Umar Al-Khattab. Dia boleh ubah bangsa Arab yang dulu jual tak laku. Dia boleh ubah landscape orang-orang Arab ketika itu. Dan antara sebab kejayaannya adalah dia punya karakter dia. Dia seorang yang sangat amanah. Sebab itu amanah ni modal terbesar untuk mencipta kejayaan. Tuan-tuan kalau nak bisnes, kalau orang tak percaya, tuan-tuan boleh berjaya dalam perniagaan. Tuan-tuan dalam politik, tanpa kepercayaan, tombang tuan-tuan. Kepercayaan ni modal terbesar sebuah kejayaan. Ahli politik, kalau tak dapat kepercayaan, mimpilah boleh jadi calon ataupun boleh menang dalam pilihan raya. Kepercayaan. Orang bisnes, kalau tak ada kepercayaan, orang tak akan beli produk dia. Sebab itu orang banyak gunakan ustaz untuk berniaga. Sebab ustaz tu dia ada kepercayaan. Go shop pun dia sapu juga, dia jual apa-apa. Orang akan gunakan ustaz sebab orang nak laku. Kepercayaan. Kan ustaz kan orang percaya, walaupun bukan bidang dia. Ceramah dia, masak dia, go shop dia, semua dia. Tapi sebab kepercayaan. Orang berniaga kepercayaan. Hatta penceramah pun kepercayaan. Tuan-tuan nak ke panggil satu orang penceramah yang ada masalah. Dia bercerai dengan isteri dia lah. Lepas tu dia sibuk pula nak kahwin muda, dia mau cerita dia keluar dari internet, orang pun dah cerita dia nama-nama bercerai, nama-nama. Tiba-tiba menonong kita nak panggil dia ceramah, dia surau kita, tajuk ceramahnya keluarga bahagia. Tuan-tuan nak datang? Pirang kau hara siang malam. Cerai dalam telefon, apa benda nak ajar orang. Kita hilang kepercayaan. Sebab itu kepercayaan modal terbesar. Dan Nabi kita, dia sukses dalam kerjaya salah satu sebab dia ni amanah dan dipercayai. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, bagi kita sebagai manusia, khususnya sebagai seorang Islam, apakah bentuk amanah yang perlu kita jalankan sebagaimana kita ini seorang manusia sementara lagi seorang mukmin? Syekh Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani As-Sana'ani ada menulis beberapa artikel tentang apakah bentuk amanah
yang perlu dijalankan oleh seorang yang beriman. Kata mereka, perintah memelihara amanah wajib kepada setiap mukallaf, iaitu pertama sekali, ini peringatan untuk kita bersama, nombor satu sekali amanah kepada Allah, itu nombor satu. Tidak boleh menetak jati, papan di Jawa dibelah-belah. Jangan diikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Itu memang pertama sekali amanah kita kepada Allah. Sebab itu dalam Quran, Allah Ta'ala telah memberi satu garis panduan. Mu wahai manusia, jangan over daripada aku. Kok mana pun Allah number one. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Hei orang beriman, jangan kamu mengada-ngada, jangan kamu memandai-mandai membuat sesuatu hukum sebelum mendapat kebenaran daripada Allah dan Rasul. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya Tuhan kata, jangan kau bercakap sebelum kau tengok apakah kata Nabi. Jangan kau memerintah sebelum menengok apakah Nabi perintahkan. Jangan kau berfatwa sebelum kau tengok apa keputusan hukum daripada Nabi. Jangan kau memutuskan satu perkara sebelum Nabi yang memutuskan. Artinya amanah kita kepada Allah adalah tunduk patuh di bawah Allah. Tegakkanlah syarat dengan undang, tegakkan adat yang dipegang, tegakkan amanah yang disandang, tegakkan hukum yang ditimbang, tegakkan pusaka yang dibilang, tegakkan janji yang ditimang. Betulkan lantai yang terjungkit, betulkan dinding yang menetas, betulkan tiang yang terpalang, betulkan atap yang berjurai, betulkan salah dengan silih. Manusia sekarang ini, dia tidak kadar diri. Dia tidak tengok bahawa dia itu lebih kecil daripada Tuhan. Maka kadang-kadang dia mengeluarkan satu-satu hukum ataupun satu-satu keputusan hukum tanpa merujuk pada apa kata Tuhan. Itu bahaya sekarang ini. Setiap hukum mesti tengok apa Tuhan kata dulu. Bukan kau dulu yang kata, Tuhan kata apa dalam bab itu. Ini tidak, dia akan buat satu hukum tanpa merujuk kepada Nabi kata apa, Allah kata apa. Ini yang berlaku sekarang. Sedangkan Allah lebih tahu apa kepada kita berbanding kita sendiri. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa yang lebih kenal engkau? Allah ataupun diri engkau sendiri? Bagi orang yang meyakini, kata Allah, surah Al-Maidah ayat 50. Allah lebih kenal diri engkau. Jadi bagi orang yang beriman, amanah dia yang pertama adalah yang dia tak boleh pecah amanah, dia kena tunduk patuh kepada Allah. Tuan-tuan, sekarang ni agama dalam dunia, bukan ada Islam ya, banyak agama dalam dunia ni. Ada 9,900 agama di seluruh dunia. 70% daripada manusia peluk 5 agama utama: Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi. Tapi ada beratus-ratus, beribu-ribu lagi agama-agama lain. Agama Pagan, Tengrikyo, Chaudai, Aikwan, Mandisma, Rastasfari, Ratana, Scientology, Yazidisma dan macam-macam lagi. Antara semua agama itu, kita dengan bangga mengatakan tak ada yang boleh challenge agama Islam. Sebab hanya agama Islam saja, agama yang Allah dia didik A sampai Z. Sebab dia lebih tahu yang terbaik untuk kita. Melalui lisan Nabi-Nya, dia mengajar kita daripada tidur sampai tidur balik. Sebab itu apabila orang yang tidak mahu laksanakan perintah Allah, Allah marah. Aku dah tolong kau mudahkan hidup A sampai Z, kau nak ikut cakap aku sikit pun tak boleh. Bagai contoh, aku suruh tutup aurat. Adalah sebab tutup aurat. Yang ini kita akan bincangkan lebih lanjut selepas ini, kerana kita nak memberi laluan dulu kepada azan Isyak. Sempatlah kepada Bilal kita siap-siap on mikrofon, minum air segelas. Jadi kita akan beri laluan dulu kepada azan Isyak. Maka tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Wallahualam. أعوذ بالله
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung perbahasan kita pada malam ini berkaitan tentang amanah makhluk bernama manusia. Kita sedang membahaskan pandangan para ulama, apakah amanah yang perlu dijalankan oleh seorang manusia, apatah lagi seorang yang beriman. Pertama sekali, amanah dia adalah amanah kepada Allah, iaitu menjalankan segala titah perintah Allah tanpa ragu-ragu. Sebagai contoh, Allah Ta'ala menyuruh melaksanakan banyak perkara, maka laksanakanlah. Sebagai contoh, menutup aurat. Masalah sekarang masyarakat kita, dia bukannya menutup aurat, dia sekadar memakai tudung. Beza, pakai tudung dengan tutup aurat, dua perkara yang berbeza. Kalau sekadar menutup kepala, menutup rambut, tetapi tidak ditutup aurat badannya, itu mendatangkan masalah. Sebab itu kadang ada orang kata, apa sahaja susah sangat Islam ni, nak kena itu, nak kena ini. Benda tidak susah sebenarnya. Pakai tudung tu tak wajib. Yang wajib tutup aurat. Beza. Apa beza ya pakai tudung dengan tutup aurat? Gini, kalau orang rasa malas pakai tudung, tak apa. Janji tutup aurat. Macam mana nak tutup? Tudung ni satu ikhtiar saja, mekanisme saja. Kalau tak nak pakai tudung, boleh pakai beldi pun boleh. Mana ambil sarungkan kat muka, buat lubang dua, boleh, tak ada masalah, jalan tengah bandar. Kalau tong drum yang biru tu pun lagi so, complete set tu ya, sampai ke kaki tu. Oh, kalau susah juga macam mana? Duduk rumah, rumah awak adalah penutup aurat awak, jangan keluar. Sekali keluar mesti mau tutup. Adalah sebab-sebabnya Tuhan suruh, mesti ada sebabnya.
Begitu juga perintah yang Allah suruh kita jalankan, daripada sekecil perkara sampai sebesar perkara. Wuduk, solat, puasa, zakat, haji, semuanya itu adalah amanah kita dengan Allah. Cuma masalah manusia sekarang ini, bila dia jalankan amanah ibadah kepada Allah, dia punya penguasaan ilmu tentang ibadah pula lemah. Itu masalah. Maaf kalau bertanya, berapa orang di kalangan kita malam ini yang ambil tahu A sampai Z tentang apakah rahsia di sebalik af'al solat kita? Start daripada niatnya, takbirnya, sampailah bagi salam. Tak ramai. Kebanyakan ilmu kita tentang sembahyang, ilmu ngikut saja, bukan ilmu belajar. Orang yang amanah dengan Allah, dia nak tahu A sampai Z. Dia belajar betul. Bila tidak belajar betul, itu yang jadi amalan pelik-pelik. Ni geng-geng jemaah haji kita dah start balik ke Malaysia. Tuan-tuan tengoklah balik pada Mekah. Dia duduk di Mekah lama, 30 hari lebih. Jadi dia punya ilmu Mekah tu macam-macam dia bawa balik esok. Tuan-tuan akan perhatilah semayang macam-macam pesen esok ni, pak-pak haji kita ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, dia punya goyang cari signal. Ke kanan ada. Gitu. Habis main tanya, haji, lain macam cari lain, apa ceritanya? Kata, aku tengok kat Mekah orang Arab, semua semayang macam tu. Kita yang tegak begitu je. Oh, kenapa ada goyang? Entah, nampak macam okey. Itu, dia tak tahu apa dia macam. Nampak macam syok lah, main gerak-gerak. Macam kita mencari. Dia kata, tak bolehlah gitu. Amanah dengan ibadah ini, mesti tahu kenapa. Mazhab apa yang bergerak, mazhab begitulah seterusnya. Macam kita angkat takbiratul ihram. Panggil 4 orang di depan buat demonstrasi takbiratul ihram. Tuan-tuan akan perhatikan ada 4 jenis takbir yang berbeza. Mana satu yang ikut mazhab Syafi'i, mana satu? Wallahu alam, tak tahu lah. Macam-macam PL. Ada yang Allah akbar, ada yang jentak-jentak spring Allah. Ada yang terlampau susah sangat nak takbirnya. Salli fardhu Allah. Jampi panjang tak apa, dia jampi tak tahu. Allah astaghfirullah. Wala usalli. Dia satu mas. Saya tidak kata salah tu betul. Nak cerita PL macam-macam. 3-4 orang lah cara takbir. Ada yang simple sangat, ada yang terlampau susah sangat, bersungguh-sungguh sangat. Wallahu alam. Mana satu? Macam tanya, awak ni mana satu yang mazhab Syafi'i? Ha, tak tahu. Saya tak tahu lah Haji Syafi'i ke Tuan Guru Syafi'i ke apa. Tapi macam ni lah saya angkat takbir daripada sekolah. Macam ni lah. Saya ingat sampai masa dah, kalau kita jalankan amanah pada Allah, kena mengaji sungguh-sungguh. Dia akan datang keseronokan di dalam ibadah. Itu yang pertama. Amanah kedua adalah amanah kepada diri sendiri. Kata para ulama, amanah kepada diri kita adalah memelihara akan anggota tubuh badan kita daripada buat kerja-kerja maksiat seperti mengumpat, mencaci, menengok perkara yang tidak elok, mendengar perkara yang tidak elok, iaitu memelihara segala panca indera daripada buat benda tak senonoh. Itu amanah pada diri kita sendiri. Termasuk juga amanah adalah memelihara setiap anggota badan kita ini daripada kerosakan. Baik, ingat tuan-tuan, tuan-tuan yang sakit kerana tak jaga badan, malaikat akan tanya kau esok dalam kubur. Kau apa kau makan sampai teruk dengan jantung kau sumbat 6 ni, apa hal ni? Kena jawab. Sebab semuanya amanah. Amanah. Kalau jawapan dah okey, beritahulah. Nah, saya mana tahu tersumbat. Saya makan roti 3 keping je sehari. Mana saya tahu nak tersumbat. Ha, jawablah kok-kok lepas jawapan gitu. Tapi amanah tu akan dipertanggungjawabkan. Sebab itu, kajian daripada Kementerian Kesihatan. Maaf ya, sekarang ini kita di Malaysia banyak risiko penyakit berbahaya atau penyakit kronik yang tak berjangkit. Yang ini kita takut. Non-communicable diseases. Penyakit-penyakit yang dia bukan berjangkit. Macam dulu sakit mata berjangkit. Tapi sekarang penyakit-penyakit kardiovaskular. Jantung, saluran darah yang boleh menyebabkan serangan jantung, stroke,
tekanan darah tinggi ataupun hypertension ataupun hypercholesterol, orang kolesterol tinggi, itu semua tak, bukan berjangkit tu. Ataupun kanser, barah, itu semua bukan penyakit. Sebab lifestyle, gaya hidup masyarakat kita sekarang terdedah dengan penyakit-penyakit sebab oleh dia punya cara hidup. Penyakit macam jantung, kencing manis, angin ahmar, kanser, darah tinggi, kegagalan buah pinggang, wasak paru-paru, ini semua lifestyle. Banyak lebih kepada gaya hidup. 7.8% rakyat Malaysia, ini finding daripada Kementerian Kesihatan, 7.8% masyarakat kita tak nak makan sayur dengan buah. Dan kalau tak nak makan sayur dengan buah, macam mana nak sihat? Sayur dengan buah tak nak makan. Begitu juga 60.1% daripada rakyat Malaysia tidak jalankan aktiviti fizikal yang sepatutnya. Mereka ini terdiri daripada golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja, tak ada kerja, duduk, tak tahu apa dia buat. Tak masuk lagi statistik golongan yang ngisap rokok dengan minum minuman keras. Itu semua kan merosakkan. Ini bukan nak kempen jangan merokok, jangan minum, jangan, bukan, nak cerita amanah pada diri. Menjaga tubuh badan sebahagian daripada amanah. Kalau kita baca laporan kesihatan dan mobiliti kebangsaan, 5.6 juta rakyat Malaysia umur 18 tahun ke atas mengalami masalah berat badan, obesity. Pulau Pinang saja, negeri tak labsor mana, tapi 27.8% penduduk Pinang obesity. Obes ni maknanya dia akan terdedah dengan macam-macam penyakit. Orang kalau obesity biasa purata 17% kencing manis, 30% darah tinggi, 28% masalah jantung. Apa punca? Makanlah. Sebab itu orang yang amanah menjaga diri, dia kontrol. Minum kopi campur susu, kalau tawa ditambah gula. Jangan diturut hawa dan nafsu, lama kelamaan menjadi gila. Anak ayam ditimbang pukal, bawa ke pekan ke rumah setinggan. Kalau nafsu dah melebihi akal, umpama makan tak cukup sepinggan. Tanam bunga dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Jangan diikutkan kehendak nafsu, kelak nanti binasalah badan. Sebab tu saya ingat surau masjid kena jadi contoh kempen kurangkan makan dan jaga badan. Tapi masjid surau lah pusat makanan yang paling hebat sekali. Segala jenis kambing menerap kat surau masjid. Bukan tak boleh, kena jadi contoh. Saya nak bawakan satu hadis. Mudah-mudahan yang gemuk-gemuk ni kena ambil perhatian. Bukan nak mengutuk, tidak. Ni kita cerita agama ni. Nabi suruh hati-hati dengan ketibaan satu zaman, kata Nabi. Thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wala yustashhaduna wa yakhununa wala yu'tamanuna wa yanziruna wala yufuna wa yazharu fihim simanu. Oh, ni kita takut. Kata Nabi dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, akan datang satu zaman munculnya satu orang kaum atau manusia itu, dia nak jadi saksi. Tetapi kesaksiannya tak boleh dipercayai. Mereka ini berkhianat dan tak boleh diberikan amanah. Dia mesti khianat. Mereka suka bernazar tetapi tidak suka memenuhi nazarnya. Wa yazharu fihim simanu. Dan badan mereka gemuk-gemuk, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik itu di masjid surau, saya ingat periuk belanga kawah ni kena buang. Yang kita kena letak treadmill. Treadmill, alat exercise, gymnasium rakyat. Habis makan lepas ceramah, macam mana ustaz? Air kotak cukup lah. Dengan kek sepotong, kau nak makan nasi, balik lah. Tapi kalau buat, boikot dia orang. Nak-nak maulud. Musim maulud tak ada makan, mogok jemaah kita. Sebab maulud dengan mulut dekat-dekat dia bunyinya. Kurang-kurang biryani. Aduh, susah betul. Ini culture. Tak boleh nak ubah. Hadis tersebut bukanlah bermaksudnya tuan-tuan yang badan gemuk berdosa siang malam. Tidak. Gemuk itu kalau kerana kejadian badannya memang gemuk, itu tak apa. Memang dia keturunan gemuk, tak boleh buat apa. Dia makan ke tak makan ke, puasa 6 ke puasa 10, itulah badan dia. Perut dia yang boroi itu memang daripada kecil, itulah perut dia. Tak boleh buat apa, six pack ke apa memang tak dapat, itulah rupa perut.
Itu tak apa. Tapi disebabkan terlampau banyak makan, minum dan bersenang-senang, itu yang kita khuatiri. Sebab itu mari kita jaga makan. Bukan dengki nak makan, makanlah, tak ada masalah. Sebab orang kita kalau bab makan ini payah, peluh berkira, makan berselera. Masa makan bersimbah peluh, bila bekerja asyik mengeluh. Pucuk lebah, gading gajah, bekerja segan tapi makan gagah. Habis majlis ni karang, banyak lauk, lamalah duduk. Banyak kuih, duduk tak beralih. Itu masalah orang kita dengan bab makan. Kita kalau nak ikut Nabi ya, Nabi tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kita malam ni dah berapa hari kekenyangan sejak pada korban hari tu. Orang faham panggil se'eh. Se'eh ni penuh sangat, padat sangat lah. Dah tak ada ruang, perut tu tak ada lah. Penuh berapa hari dah. Lagi mau ditepuk dada kata cinta Nabi. Kau kenyang hari-hari, kau cinta Nabi apa? Nabi dia akan pastikan dia kenyang 2 hari. Hari ketiga dia slow. Ataupun sehari dia kenyang, esok dia lapar. Kalau dia tak puasa pun dia reduce punya makan. Sebab dia takkan kenyang 3 hari betul-betul. Ayat yang tuan-tuan selalu dengar saya sebut, Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan. Itu beza. Nabi dia jaga makan, kita asal berjaga makan, saya berjaga makan. Nabi makanannya semua jadi ubat, kita ubat jadi makanan. Dah terbalik, padan muka. Segenggam-segenggam telan ubat hospital pagi-pagi. Orang kita ni payahlah tuan-tuan. Kalau nak kempen bab makan ni susah. Nak-nak kalau dia makan kambing bakar, poh rasa masuk surga sangat dah tengok muka tu. Sambil makan tu macam, ya Allah masuk surga dah aku ni. Nengok muka dia makan kambing bakar tu nampak dah dia confident masuk surga. Walhal, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam satu hadis riwayat Bukhari, ma akalan nabiyyu khubzan muraqqaqan wala syatan masmutatan hatta laqiyallah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi tak pernah makan roti yang empuk, tak pernah. Dia makan roti yang boleh empah kepala orang tu. Itu dia makan. Roti lembut-lembut ke dunia. Kita kan kalau makan restoran Arab rasa masuk surga dah. Makan restoran Arab ni, tarik roti tu masya-Allah, Allah akbar, Allah, 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 Allah akbar. Nabi tak pernah makan roti seempuk itu, wala syatan masmutatan, dan Nabi tidak pula makan kambing yang dipanggang sampai wafat, tak pernah dia makan. Yang tuan-tuan makan kambing rasa masuk surga ni apa hal sebenarnya? Mengaji di mana sebenarnya? Kambing Nabi makan tapi bukan panggang, bergolek macam barbecue, macam buffet Ramadan tu, dah dia dalam bentuk lauk. Bentuk lauk tu lain. Nak makan kambing makanlah. Saya bukan kata tak boleh makan kambing, tapi muka tu jangan confident sangat. Buatlah biasa-biasa, adalah rasa bersalah sikit. Allah banyaknya aku makan. Dah 3 hari dah ada sikit insaf ini. Oh, muka ya Allah. Janganlah confident sangat. Ni kita habis makan ni, habis majlis ni kan. Saya ingat ada makan. Mesti ada lah, mana ada majlis tak ada makan. Katalah tuan-tuan insaf lah sikit ni kan. Allah dengar ceramah insaf pula, makan karipap je lah. Karipap sebiji berapa kalori? 130. Itu baru sebiji. Kalau makan nasi lemak, kok ada nasi lemak lah. Nasi lemak komplit, 644 kalori. Dengan sambal, dengan nasi, dengan kuah apa sikit. Telur goreng sebiji, 110 kalori. Kalau makan roti canai kosong, tak ada kuah, makan gitu je, 200 kalori. Tapi campur sepiring dal saja, 414 kalori. Sekeping roti kalau dua, bayangkanlah. Kalau makan teh tarik lah. Teh tarik satu gelas, 83 kalori. Kalau minum 4 cawan, bukan 4 gelas, 4 cawan sehari, sama macam makan nasi 1.5 mangkuk. Bayangkanlah. Kita orang lelaki dewasa, sehari, ni tanya doktor ramai, kalau salah-salah doktor beritahu saya. Doktor beritahu saya, sehari lelaki dewasa yang dia perlu kalori 2,250 kalori satu hari. Perempuan dewasa 1,800 kalori. Tuan-tuan bayang daripada breakfast sampai lunch, sampai dinner, apa yang tuan-tuan makan. Untuk nak bakar 100 kalori saja, katalah kita makan kari pap satu biji, 130 kalori. Lamsamlah 100 kalori. Untuk bakar 100 kalori, katalah kita buat 3 aktiviti. Brisk walking, jogging atau bicycle. Brisk walking ni 100 langkah 1 minit. Ya ke? Satu langkah, lebih kurang lah. 100 langkah 1 minit. Mana kalau tuan-tuan buat 100 langkah 5 minit, tu bukan brisk walking, terhege-hege namanya. Dia laju, jalan laju.
Untuk nak bakar 100 kalori, brisk walking kena buat selama setengah jam. Satu biji curry puff. Setengah jam jalan kaki. Berbaloi itu pun tidak. Tuan-tuan, kalau nak jogging, 15 minit. Nak basikal, 10 minit. Itu pun makan seketul saja curry puff. Tuan-tuan bayang kalau makan 10 biji curry puff lepas ni sekarang. Pok, 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 kita seorang. Buangkan pula nasi, teh tarik sampai 2 cawan. Bayangkanlah, kalau badan kita jadi rosak, tuan-tuan agak malaikat tak tanya, apa badan kau rosak? Mesti kena tanya kau ya. Maka jagalah makan. Ni bukan tak boleh makan, makanlah, tak ada masalah. Bukan papan di taraf kita makan, bukan mentedarah. Itu yang pentingnya. Makan bismillah, nak manjangkan sedekah orang. Cakap sikit dengan makanan. Eh, teh tarik, aku minum kau, kau jangan makan aku. Amin, minum. InsyaAllah sihat, mudah-mudahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, amanah terhadap manusia. Amanah terhadap manusia ni kita dah cerita daripada awal tadi. Anak amanah terhadap mak bapak. Guru amanah terhadap murid. Pekerja amanah terhadap majikan. Majikan amanahnya terhadap dia punya subordinate, orang bawah. Dan lain-lain lagi. Ada amanah-amanahnya. Tapi kadang-kadang ada juga pekerja yang tak dapat jalankan amanah. Bukan sebab dia tidak amanah atas faktor-faktor yang lain. Pernah dulu di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia lantik satu orang governor. Governor ni pilihan dia sendiri. Dia hantar governor ni di Hims. Hims ni terletak di Syria. Dia hantar sahabat dia ni jadi governor. Baru 2 bulan jadi governor, Umar Al-Khattab dapat komplain berguni-guni surat. Orang komplain performance governor ni teruk sekali. Lantas Umar Al-Khattab panggil dia datang. Panggil dia datang, tanya satu-satu. Engkau ni buat malu company lah. Aku lantik engkau, engkau tahu orang lain berbaris nak dapat jawatan kau. Kau ni kira potong corner ni tau. Cuk turun naik ni. Ini grade bukan tinggi, bukan rendah-rendah punya grade, grade tinggi punya. Tapi tengok orang komplain, macam mana aku nak depend kau lagi? Pertama aku nak tanya, kata Omar, kenapa engkau tiap-tiap hari keluar matahari dah tinggi? Kenapa masuk kerja lambat? Jawab governor ini, minta maaf tuan, saya masuk lambat kerja sebab saya tak dapat kemudahan seperti governor-governor di wilayah lain. Wilayah lain dia ada pembantu, ada bibi, ada khadam. Saya ni daerah baru, semua saya urus sendiri. So pagi-pagi saya kena siapkan anak-anak saya makan sarapan dia apa semua. Saya dah siap-siap semua, baru saya pergi kerja. Lagipun saya kan bos. Bukan saya duduk clerical, pekeranian nak cop surat, daftar surat, terima surat. Saya nyain surat, manage surat je. Apa nak pergi pagi-pagi buta jadi first in, last out, filo-filo, tak ada, tak kena mengena. Saya bagai pentadbiran kan. Jadi saya lambat sebab saya tak ada pembantu. Jadi Omar kata ni nak nyalahkan akulah ni. Lebih kurang begitulah, kemudahan tak ada, macam mana saya nak perform. Okay, yang kedua, kenapa engkau ni orang komplain dalam sebulan mesti ada sehari kau tak dapat dikesan? Telefon tak berangkat, mesej tak berjawab, dah double tick, blue tick, tak ada nak reply. Mana kau hilang? Tuan, gini, saya ni masalah teknikal juga tuan. Saya ni governor, tapi baju rasmi saya satu pasang saja. Governor lain semua ada 4 pasang. Jadi bila saya basuh, ada hari cuaca tak menentu, musim sejuk, jadi tak sempat kering. Takkan saya nak pakai jubah kain plekat pergi office, jatuhlah standard. Kita pasukan kita kena ada uniform lagi smart. Macam orang SPRM, takkan nak pergi kerja pakai kain jubah, tak kena. Orang kerja custom, orang kerja immigration, dia ada pakaian dia. Jadi takkan saya nak kerja pakai biasa tuan. Jadi governor lain semua dapat 2-3 baju, saya satu je. Omar kata ni salah aku jugalah ni. Yalah tuan, baju saya tak ada, daerah baru. Okeylah, tu yang kedua. Yang ketiga, apasal engkau ni boleh berjumpa appointment siang saja, malam tak boleh jumpa, apa hal? Jawab governor ini, saya tuan, siang saya dah berbakti berkhidmat pada rakyat. Takkan malam saya tak boleh nak manja dengan Tuhan, nak duduk masjid, nak jadi imam, nak ngapal Quran, nak ulang balik Quran. Siang saya dah berbelas-belas jam dengan manusia, malam saya nak manja dengan Tuhan lah pula. Okeylah, tu yang ketiga. Yang keempat, apa sebab kau selalu pengsan bila mesyuarat?
Asal meeting kau pensan, meeting kau pensan. Jawab dia, saya ni tuan dulu ada trauma. Zaman jahiliah, zaman muda-muda dulu, saya tengok kita punya sahabat nama Khabab Al-Arrad radhiyallahu anhu dipanggang oleh majikannya sampai meleleh dia punya lemak-lemak, dia diseksa. Pakai api macam barbecue. Khabab Al-Arrad tu agak orang panggil kebab-kebab agak sampai sekarang eh. Jadi saya bila tengah mensuarat tuan, pasang lampu, saya teringat arwah. Allah kata, terus tu jadi macam nak pensan, main pusing mata begitu je tuan. Apa kata Oman, kau ni orang baik, tetapi kau tak dapat jalankan amanah dengan sempurna. Baiklah kau letak jawatan sekarang juga. Sebab itu amanah kepada kerja, tak mesti tuan-tuan ni orang surau, automatik tuan-tuan amanah, tidak. Salah satu ciri amanah adalah menjalankan tugas sehabis baik, bukannya menjadi orang baik saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita kena faham juga amanah ni, kata ulama, siapa orang yang layak kita berikan amanah. Antara kesilapan kita sekarang ni adalah kita berikan amanah, tapi orang yang kita beri amanah tu tak sesuai diberi amanah. Ini kesilapan manusia sekarang. Sebab itu kata ulama, tidak semua orang boleh diberi amanah kepercayaan. Walaupun gaya percakapan, gaya confident mukanya tu memang gaya dia boleh buat, tapi belum tentu. Emas memang kuning, tapi bukan semua yang kuning itu emas. Itu kena ingat. Kalau tuan-tuan ingat kuning emas belakang surau ni banyak kuning-kuning ada belakang tu, kalau nak bawa lah balik, tapi tak boleh jual pun. Dalam bilik air, dalam tandas tu ada kuning-kuning, kalau nak kuning juga. Sebab ni kan zaman zaman bungkusan. Orang sekarang ni tak peduli benda dalam, janji presentation. Bungkusan elok, ada reben, oh, orang pun ingat benda tu elok. Sebab itu amanah, kata para ulama, mesti diserahkan kepada orang yang ada sifat tertentu. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Hamid Al-Abbad Al-Badar rahimahullah, dasar untuk memilih mana-mana orang yang nak kita berikan amanah, sama ada nak ambil dia sebagai pekerja kita, nak ambil dia sebagai pegawai kita, nak ambil dia sebagai ahli jawatankuasa surau kita, mesti ada dua indikator. Pertama, dia kuat. Yang kedua, dia amanah. Itu mesti indikatornya. Jadi pertama sekali, Allah telah menunjukkan salah satu cirinya dalam Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 26, iaitu kedua-dua anak kepada seorang penduduk Madian, dia telah berkata kepada ayahnya untuk pilih Nabi Musa yang membantu mengambilkan minuman untuk haiwan ternak mereka itu. Kata anak-anak orang ini, qalat ihdahuma ya abatista'jirhu inna khayra man istajartal alqawiyul aminun. Wahai bapaku, ambillah orang tu kerja dengan kita, sebab kami tengok dia ini qawiyu amin, dia seorang yang kuat dan juga seorang yang sangat amanah. Jadi pertama sekali nak serahkan amanah, carilah orang yang kuat. Kuat. Kalau dia baik tapi tak kuat dan tak boleh buat kerja, tak payahlah bagi. Tentu ingat semua orang baik boleh buat kerja. Tapi kalau orang yang boleh buat kerja tak baik pun masalah juga. Dia terror buat kerja, tapi dia mengerjakan kerja dia, apa hancur kita. Jadi payah nak cari orang qawi amin, terror, ada kepakaran dan orang baik. Salah satu mesti tak jadi. Sama juga ketika Allah mencatatkan kisah Ifrit. Ifrit ni satu kelompok jin, yang mana Nabi Sulaiman AS, dia telah arahkan Ifrit pergi angkat singgah sana Balqis. Kenapa dalam banyak-banyak makhluk Nabi Sulaiman pilih Ifrit? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyun amin. Surah An-Naml ayat 39. Jin Ifrit itu dia sendiri beritahu pada Nabi Sulaiman, ampun tuanku, patik boleh pikulkan singgasana Balqis, bawa kepada tuanku, sebelum tuanku duduk dah sampai dah istana. Apa sebab? Saya ni laqawiyun amin, saya ni amanah dan sangat gagah perkasa, suruh saya boleh buat. Itu Ifrit. Sebab itu bila cerita tentang jin Ifrit yang membawa istana Balqis ini,
Balqis ni orang putih panggil Queen of Sheba, Queen of Sheba ataupun Malikat Bilqis, Ratu Balqis. Orang buat satu kajian, istana Balqis ini dia dipindahkan oleh jin Ifrit ke Jerusalem. Jerusalem ni di Israel sekarang lah. Tuan-tuan agak, di manakah sebenarnya letaknya istana Balqis ini? Orang dulu selalu ingat istana Balqis ni duduk di Yaman. Tapi ada satu kajian baru dibuat, dikatakan istana Balqis ni letaknya di tanah Jawa. Ah, kacau pula dah teori. Di tanah Jawa. Maknanya kalau di tanah Jawa nak menuju ke Jerusalem, jaraknya 12,335 kilometer. Tapi Ifrit boleh bawa sekelip mata. Ping! Boleh sampai. Wah, hebatnya jin Ifrit itu. Adapun teori tentang istana Balqis di tanah Jawa ini, ini bukan teori tepi jalan. Ini bukan teori ustaz-ustaz YouTube ke apa. Tak. Teori ini teori universiti. Ada satu kajian oleh Kiai Haji Fahmi Bashar. Kiai Haji Fahmi Bashar ni dia dekan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia dean, dekan. Dia buat kajian selama 35 tahun. Di mana letak Istana Balqis? Dalam kajian dia, finding dia, Istana Balqis ni terletak di kawasan Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dia buat kajian. Terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan dan 36 km daripada Candi Borobudur. Dia candi ada tiga. Borobudur itu di Magelang, Prambanan, Ratu Boko. Ratu Boko tu Ratu Balqis lah. Kecamatan Sleman, Nabi Sleman. Ada kadang-kadang rakan-rakan yang beritahu pada saya, Syekh, entah ke rajin buat research, kajilah sikit istana Ratu Balqis ni betul ke duduk di Ratu Tanah Jawa. Buatlah kajian sikit. Saya tuan-tuan bukan tak nak buat kajian tentang perkara itu, tapi tuan-tuan agak saya ada masa untuk sakit kepala. Tak ada masa lah. Benda tak memberi impak pun pada kita. Impak kajian itu tak memberi kesan sangat kepada dunia akademik sangat. Tak ada apa, tak ada benda yang dapat pun. Lantaklah asal daripada mana, apa kesannya, tak ada apa pun lah. Untuk tahu falsafah boleh lah. Tapi banyak benda lain yang kita boleh berkaji daripada Nabi kita. Tak habis nak kaji, nak kaji Balqis panjang cerita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengabarkan tentang Nabi Yusuf AS. Tatkala baginda telah dia sembah kepada raja di Mesir ketika itu, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ampun tuanku, lantiklah Patik menjadi menteri kewangan Mesir ini, bendaharawan negara Mesir ini. Apa sebab? Inni hafizun alim, sebab saya hafiz, pandai menjaga. Alim, saya ada knowledge tentang kewangan. Lantiklah saya. Surah Yusuf ayat 55. Ertinya nak serahkan amanah mesti orang yang qawi, amin, hafiz, alim. Kalau tuan-tuan serahkan empat perkara, ada ciri empat perkara ni pada orang kita serahkan amanah, amanah tu akan ditunaikan. Sebab itu cerita Nabi Yusuf menjadi satu dalil bahawa kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan layak pegang jawatan itu, mintalah. Jangan malu-malu kucing. Kalau tuan-tuan rasa layak. Contohlah tuan-tuan rasa tuan-tuan layak jadi Yang Berhormat. Apa tanding je lah esok. Aku rasa aku boleh jadi YB. Apa aku bagus. Boleh jumpa orang. Telefon berangkat. Mesej berjawab. Aku rasa aku boleh jadi. Apa tanding lah. Tak ada masalah. Janganlah. Kau tak nak tanding. Tak payahlah. Nak kejar surga je. Jangan begitu. Kau orang baik-baik. Kalau dia rasa dia layak, peganglah jawatan. Surau, kita tengok masjid surau. Surau masjid ni nampak slow sikit lah aktiviti. Aku ingat tahun depan mesyuarat agung, aku nak tawarkan diri. Kalau kita rasa kita qawiyun amin, minta lah. Tak ada masalah. Sekarang memang kata, tak boleh minta jawatan. Boleh, Nabi Yusuf elok minta. Dengan syarat, dia ada kemampuan untuk melaksanakan. Tapi kalau dia minta itu kerana faktor duniawi, itu yang Nabi tegah, jangan minta jawatan kalau engkau tak mampu untuk memikulnya. Yang penting hadirin hadirat sekalian, sebagai kesimpulan daripada apa yang kita bahaskan pada malam ini, yang mustahak sebagai manusia, jomlah kita amanah. Amanahlah kita.
Siapa tidak amanah, nescaya akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidupnya takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk ke pelimbah. Siapa yang melalaikan amanah, hidup matinya takkan barakah. Siapa yang menolak amanah, bala menimpa, hidupnya kan punah. Kalau hidup tidak amanah, ketengah ketepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang pun benci, meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup pun sama seperti bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, kemana pergi orang curiga. Kalau amanah sudah diengkari, disitulah tempat orang kan mengeji. Moga-moga apa yang kita bahas dan bincangkan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri ab'ina wa qdi hawaijana fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.